Kamu tak nampak ke aku tengah buat apa ni? Amboi, cantiknya Mak Sum. Benda-benda macam ni, Joya, mana dia orang buat lagi? Diorang sekarang ni dah berduit. Tak payah buat, beli aja. Memang betul kata Mak Sum ni, ha. Cantiknya, ha. Menekat ni kenalah sabar, Joya. Barulah bunga ni itu susun halus. Yalah. Eh, hey, orang ini jam maksum. Mana nak duduk lama-lama? Nak kahwin? Beli. Habis cerita. Badan tak bongkok. Urat tak bengkang-bengkok. Alah, biasa tegal dik biasa, Joya. Tak usah buat alasan bukan-bukan. Eh, ini untuk siapa ni maksum? Alah, anak si Jalil tu, si Raimah. Eh, Raimah mana pula? Raimah tu kau ni benda jadi. Kau si Rosnah je lah. Ain kakak dia tu. Rosnah. Dia kan tak lama lagi kan nak kahwin. Oh, ya. Dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Betul betul apa? Apa khabar tu? Baik. Baik. Jumpa juga. Ini saya kenalkan. Misako Takashi. Tunduklah. Oh.
Saya Yasin. Sudahlah, cukuplah tu. Maksum? Ya. Yeah. Sekarang saya serahkanlah budak ni pada kamu. Ya. Yeah. Pandai-pandailah kamu menjaga dia. Ini mak saya, Opah. Opah? Opah tu maknanya nenek. Orang Perak sebut Opah. Kalau di Jepun, Obasan. Obasan. Dia ajak naik je. Naik, mana kita naik? Macam mana? Jadi ke tidak? Tanyalah Datin Maimun. Buat apa tanya saya? Dia pengerusi. Dialah kena rancang. Bukan kita kena tolong sama-sama. Takkan nak serahkan pada dia saja. Dia jadi kepala, dia kena pimpin. Buat rancangan atau mesyuarat. Beri penerangan. Bukan kita suruh ditelan sendiri aja. Boleh jadi juga dia sibuk. Kalau sibuk, letak jawatan. Biar orang lain pimpin. Bukan senang buat malam-malam. Bukan dia seorang nak buat. Bagi-bagilah. Ni tamak sangat. Semua nak dipikul. Ha, macam inilah jadinya. Kalau ya pun tak usahlah marah-marah. Dah berapa kali kita rancang nak buat. Mesyuarat bertalu-talu. Jadinya tidak. Orang lain tu apa sahaja boleh. Barangkali kita yang tak sekata. Liza ni bukan tak suka dengan Datin Maimun tu. Tapi sikap dia tu tamak sangat. Gila nama. Semua nak dipegang. Saya pun tak tahu. Saya baru masuk persatuan ni. Ini pandai cakap bahasa Malaysia ni. Ya, betul ni. Sikit-sikit. Saya belajar dari anak duta Malaysia di Jepun. Kawan saya. Saya nak tahu lah ni. Kenapa Misako suka datang sini ni? Saya ini tahu arah istiarat Melayu. Saya mau melihat dan merasa hidup di tengah-tengah masyarakat Melayu di kampung. Di Jepun saya sudah biasa dengan masyarakat kota. Nak tahu ada istiadat itu. Elok. Mula-mula susah juga saya nak fikirkan siapa yang sesuai nak jadi keluarga angkat ini. Kemudian saya terkenangkan Maksum. Kenapa pula ini pilih Maksum ni? Tidak apa lain. Maksum orang lama. Banyak pengalaman. Dah berapa lama dia dekat sini? Dah 4 bulan. Sebelum ni dia menjadi keluarga angkat anak saya di Ipoh. Lama. Cakap bahasa Malaysia. Jemputlah Mina. Lain sikit ni. Yulah minum. Yulah. Amar, tentang apa? Tentang persatuan saya ni. Persatuan ni ada matlamatnya, Noh. Ada benda yang kita perjuangkan. Bukan kerana nama, kuasa. Kita persatuan kerana nama membela mereka yang kurang menasib baik. Kalau ada lain daripada itu, entahlah. Rasanya tak ikhlas. Dan biasanya lah. Benda yang tak ikhlas ni, Noh, cepat pudar. Taib, nak ke mana, Taib? Nak ke depan. Ni Misako nak angkat aku. Thank you.
kakak kena kerja lebih sikit sekarang ni. Tapi janganlah kerja kuat sangat, saya merosakkan badan pula. Ha, anak-anak kan ada. Tak besar panjang pula tu. Dan yang bekerja, tentulah dia boleh bantu sikit-sikit. Hai, takkanlah nak agapkan dia orang. Ha, si Awa tu dah berkeluarga. Ha, dah ada tanggungjawab. Kau mesti fikir tu. Tapi tak dapat banyak sikit pun jadilah, boleh ringan ke beban kakak ni. Tentu dia orang faham. Entahlah, Sin. Eh, Sin, macam mana dengan Misako? Ha? Seronok ke duduk mamak tu? Eh, nampaknya seronok kan. Ya. Ha. Siapa tu? Sampai susah pula mak nak melayan dia. Macam-macam je nak tahu. Untuk apa lagi kalau menganyam, menekat, buka main tekun dia. Seronoklah dia. Ha. Ada si Misako datang kemari tak? Tak ada, belum lagi. Elok kalau dia tak datang pun. Buat apa sibuk dengan si Jepun tu? Eh, kenapa pula abang cakap macam tu? Kamu manalah tahu. Bapa saudara aku mati zaman perang dulu. Itu lain, bang. Itu zaman perang. Si Misako tu baik budaknya. Dah sama saja. Kalau dah Jepun tu Jepun juga, mana dia boleh jadi orang Melayu? Kalau dulu aku benci, sekarang pun aku benci juga. Dulu lain, bang. Dulu zaman perang. Ha. Bangsa kita pun sanggup bunuh sama sendiri. Mungkin juga bapak saudara abang tu bukan dibunuh oleh askar Jepun. Orang je buat cerita. Ah, pandai kamu bercakap. Kamu pun belum ada waktu tu, mana kamu tahu? Ha, kalau aku ni lainlah cerita. Saya tahu, bang. Saya banyak baca buku sejarah. Oh, lawyer buruk pula kamu ni. Ha, sudah. Kira apa-apa ni. Aku tak ada masa lagi. Berantin. Tahu? Tahu. Kelapa banyak, buat apa memazir? Buat sendiri kan lebih baik. Dalam sini, Opa. Oh, pocot. Pocot pula. Maafkan saya, Opa. Tak apa. Berkenangan. Ya. Ah, Misako nak keluar sekejap. Nak tengok-tengok kampung ni. Eh. Tunggu Siti lah teman kan. Tak apalah, Misako boleh jalan seorang. Ya? Baiklah. Okey. Mana kau pergi semalam? Buah yang kau cari. Kau cari aku? Ha? Aku dah cakap aku nak keluar. Aku pergi tengok wayang kau semalam. Kau ni tak nak tunggu aku langsung. Buat apa nak tunggu kau? Aku bawa orang. Siapa? Bawa mak ura tu. Eh, tak boleh bagi tahu sekarang. Member pun dah sampai. Hai, lama tak nampak. Eh, kamu. Orang kampung. Yeah.
Ini kaki kita teruk. Boleh kita teruk lah. Penat aku berikan ini. Kau pun tak apa-apa. Taman, mana? Tengok budak Jepun tu. Mana? Tu. Cantik eh? Cantik. Biar aku tengok eh. Hai cik adik. Tak takut ke jalan seorang-seorang? Jalan seorang-seorang, nanti kena colik. Awak tu kan orang perempuan. Eh, kenapa buat saya macam ni? Takut. Mari Pak Cik. Kawan-kawan, kita tak mahu pilih Datin Maimun. Kita nak pilih pengurusi baru. Siapa? Orang baru yang dinamik, yang energetik, yang optimistik. Ini dia Mak Mah bawa air. Air panas. Terima kasih Mak Mah. Terima kasih. Sila lah Liza. Baju. Maaf, Cik Puan. Tak nampak ke? Dia tak sengaja. Tak hormat betul dengan tetamu. Ini baju baru tahu. Tadi Miss Ako datang. Apa? Tadi Miss Ako datang cari abang. Apa yang dia mahu? Entah. Bila saya suruh dia tunggu sampai abang balik, dia kata tak payah. Nanti dia datang lagi. Nasib baik aku tak ada di rumah. Kalau tidak? Kalau tidak apa pula? Mak Sum tu pun satu. Sanggup ambil anak Jepun tu dan tinggalkan dia sekali. Dia dah lupa agaknya zaman perang dulu. Ramai orang kita dah mati, yang sengsara dan banyak yang susah. Apa sahaja yang abang nak salahkan Mak Sum tu pula? Awak tak mengalami bolehlah awak bercakap. Tapi aku dah rasa, aku dah tahu. Susah aku nak lupa. Tak baik menyimpan dendam. Miss Aku tu tak bersalah. Dia tak tahu apa-apa. Dia datang kemari ni tak tahu adat kita. Sudah. Aku tak mau dengar lagi nama budak tu. Lain kali kalau dia datang, awak jangan ajak dia naik ke rumah. Halau dia.
sikit aja ni. Miss Aku mana, Mak? Dia dah tidur dah. Hai. Cepat saya. Sudahlah tu, Sin. Hari dah jauh malam dah ni. Besok kan boleh sambung lagi. Tak apalah, Mak. Saya tak mau gagal lagi kali ini, Mak. Pengalaman dulu telah memberi pengajaran kepada saya. Baguslah kalau ada semangat macam tu. Sudah sampai masanya, Mak, saya buktikan. Anak kampung macam saya ini pun boleh percaya, Mak. Iyalah. Mak ni pun dah mengantuk dah, Sin. Mak masuk tidur dulu lah, ya. Iyalah, Mak. Tapi kalau dah kena pilih tu, kita mestilah kerja kuat. Ha, sebab persatuan tu bukannya tempat kita nak cari nama atau cari pangkat. Hmm. Yang penting kita mesti bela ahli. Joya tengok kamu ni lain macam aja, Sin. Kenapa ni? Mimpi bidadari ke? Rambutnya ada-ada je lah. Habis tu, kenapa slow aja, tak macam dulu? Asyik dah cepat aja. Jangan-jangan dah mula nak pasang angan-angan, tak? Joya, kamu ni kalau cari helah, bukan main ni kamu, ya? Ada-ada je jawab. Kak Sum, jangan-jangan Mak Sum ni nak terima menantu Jepun. Menantu Jepun? Kau nak kahwin budak Jepun ni? Nak? Nak? Kau dah kahwin kau dia. Kau nak kahwin. Kenapa Kak Toya pusing ombak? Kesian dia. Dia mempunyai kesian. Alang, kau ni Yoya suka sangat mengusik aku. Yalah. Ya, opasan. Hei. Hei. Thank you.
Oh, kita orang pula jalan-jalan juga. Kami habis cerita. Tolong! Tolong! Jangan menjerit. Tak ada siapa yang dengar kamu menjerit tu. Saya tak sangka kamu sanggup buat saya macam ni. Saya ingat orang sini tu baik. Orang sini memang baik. Tapi kami ni yang jahat. Hantu. Tolong! Tolong dia lagi kamu. Tolong jangan beritahu sesiapa, ya? Dah tahu banyak penyangak. Jalan sorang-sorang. Pergi balik. Cepat balik! Tanah Cik Yasin tu cukup strategik. Kami yakin tempat tu boleh maju. Mungkin ada sedikit persaingan, tapi dengan pengurusan yang baik yang cekap, saya percaya Cik Yasin boleh menarik ramai pelanggan. Ha. Macam mana? Setuju? Ya, saya setuju tu. Bagus. Mari, Pakcik.
Cik Tahir, Misako. Walaupun dia tak sukakan saya, tapi saya tahu dia seorang yang baik. Macam ayah. Ayah awak masih ada lagi? Nak mati kerana perang. Ayah tak suka perang. Dia kata perang tak ada gunanya. Perang bawa banyak penderitaan, kesusahan. Kita semua susah. Makanan tak ada, anak-anak akan terbiar. Ayah awak tu tentera. Habis tu, macam mana dia boleh jadi korban perang? Ayah tak pernah masuk tentera. Ayah tak sanggup membunuh sesama manusia. Dia kemudian dianggap penderhaka, lalu dihukum penjara secara seumur hidup. Dia mati dalam penjara. Oh, jadi awak pun mangsa perang rupanya. Ayah tak mahu dihantar ke tempat lain untuk membunuh orang-orang yang tak bersalah. Dia sangkul kumbangkan dirinya untuk kemanusiaan. Saya tahu Pakcik Tai juga tak sukakan peperangan kerana pelan-pelan kali dia kehilangan sesuatu. Oi, Bantai, apa buat ni? Tak ada apa-apa. Apa hal, Taib? Yasin ada masuk? Yasin tak ada. Dia ke pekan. Tak apalah. Nanti saya jumpa dia. Tak naik dulu. Tak apalah. Puaskan, Datin Maimun jatuh. Itu yang awak nak. Ah, yang baru tu pun 2x5 aja. Kita mesti bersatu. Tak ada gunanya menjatuh-jatuhkan. Tugas kita membina nasib kaum wanita. Meningkatkan aktiviti mereka. Tentang masyarakat, ekonomi. Awak ni macam berli saya aja, Ain. Kaum wanita tidak patut lagi cakap tentang pinggan mangkuk, intan belian. Kita patut cakap tentang saham, tentang pelaburan, membina korporasi wanita. Saingan semakin hebat. Kalau kita tak bersatu, kita hanyut. Siapa lagi yang nak membela nasib kaum wanita kalau tidak kita sendiri? Nombor satu, kita mesti basmi sikap cemburu, hasad dengki. Kalau orang tu baik, kita mesti sokong. Bukan jatuhkan dia. Agaknya Liza ni tak ada tokoh. Bagi sibuk aja. Sebab itulah dia orang tak nak pilih Liza. Liza masih lagi ada peluang. Sekarang boleh buktikannya. Sokonglah jawatan kuasa baru. Hai, mana pula budak pemandu tu? Tak tahu. Kau berapa datang van itu ke? Sepatutnya dah sampai kan ni. Ha. Saya rasa tak mau balik.
ada jalian di antara kita. Inilah kemanusiaan namanya. Yelah, kita ni sama-sama manusia. Ada rasa sayang, benci, ketawa, menangis kan? Jangan lupa kami ya, Misako. Opah ni dah mesra dengan kamu, Misako. Rasa opah lah kalau ada peluang, opah tak pergi ke negeri Jepun tu. Jepun sudah banyak perubah. Kalau opah ke opah, tak boleh nampak Jepun. Oh, sama. Eh, rasa macam baru semalam aja Misako ni datang masuk. Yeah. Alah, inilah hadiah dari Kak Joya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Orang-orang di sini semuanya baik. Saya ucapkan terima kasih. Jangan serik, datang kemari lagi. Ah, sudah Datu. Walaupun kita jauh di mata, di hati tetap dikenal. Pengalaman di sini akan saya kenal selalu. Mari kita bergambar berlama-lamai. Buat kenangan. Taruh dulu beg tu. Biar saya yang ambil. Ya? Beratuh. Tentu semua. Joya tak nampaknya. Nampak. Jom sikit.